lagi nah di channel Agus Gerana channel ya kan. Ini sekarang kita lagi di acara Festival Budaya Pudungga tahun 2021. Itu di sana ada penari-penari dari PPU nah, Sobat Budaya. Luar biasa sekali tuh. Weh, penari-penari dari PPU. Angkat tangan dulu. Mereka akan menampilkan sebuah tarian khas dari PPU. Penasaran kan? Ayo kita ikutin. Let's go. Ya Sobat Budaya, sekarang kita ada bersama pendampingnya Sanggar Seni yang ada ini, Sanggar Seni PPU pendampingnya. Nah, kita tanya-tanya sama dia, saudara. Kita di syuting mukanya nah. Syuting mukanya nah. Jadi pas saya di kemah itu, kepala mata piring. Kenapa cerita mata piring, Li Bangke? Ini ceritanya mau ngapain nih kamu? Ini mau bukan tarian apa ini? Iya. Jadi tarian ini kebetulan penata tarinya Gus Gerhana, penata musiknya Zulfikar Yudhistira dan penata kostumnya Dara Suningsih. Judulnya itu kalau enggak salah apa ada panti-pantinya apa? Anu kalau enggak salah kemarin tuh dibaca ya? Panti Lotung 5 ya, buah. Iya, Panti Lotung 5 buah. Nanti ada yang teriak. Andoy! Seperti itu. Iya. Ini harapannya apa nih? Jadi harapan saya untuk nama besar Penajam Pasir Utara dan semakin besar lagi, kami harap kami bisa juara satu. Amin. Langsung ngale ini. Ini lo kena ini lo, angkat dulu lo. Angkat dulu ini lo. Enggak, jantungku sudah kelepku tadi itu di berangkas sih cika, makanya enggak sempat buka kan, makanya itu sampai jantungku, makanya enggak deg-degan aku nih. Kamu kayak Anu berarti ya? Siapa? Kayak Uyang. Anu yang bajak laut itu lah. Kita ada di Festival Pudungga di Samarinda. Jadi kami di perwakilan PPU minta dukungan buat kami supaya kami jadi juara. Mohon doanya ya teman-teman semuanya supaya kami bisa mengharumkan nama Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa mengharumkan nama Penajam Pasir Utara. Thank you.
Bupati Lubuk Linggau Gua adalah salah satu sarana atau tempat para ruh leluhur suku Pasir yang dipanggil sebagai sarana untuk penyampaian doa, yang dalam masyarakat Pasir disebut Blai Ruo. Tari ini mengambil pakem melihat, di antaranya Soyong Simo, Ngeru Kesen, Ngeramu, Beluang, Ngarang Juara. Dewa Juri yang terhormat, inilah penampilan nomor 22 asal Penajam Pasir Utara, Satya Seni PPU.
Itu mau